Mencari donat. Cari donat ya. Kak, susun lagu. Kemana? Selamat pagi Singgawi. Hari ini tanggal 24 Desember 2022, H-1 menyongsong Natal di Deo Kabupaten Kepulauan Talaut. Seperti apa kesibukan warga saat H-1 di Pasar Deo Kabupaten Kepulauan Talaut? Ayo Singgawi, kita keliling Pasar Deo. Dari mana? Dari Makassar. Dari Makassar. Oh, kamu mau belanja apa? Mau mencari sepatu atau baju? Baju. Persiapan Natal dah. Wah, persiapan mau berbaris di jalan dah ini. Orang-orang. Oh, ternyata ada tenaga tambahan. Bu, dari mana ini, Bu? Dari mana ini? Amat. Oh, dari Amat ya. Oto dari mana ini, Bu? Alo. Alo. Oh, alo. Ya, tarik dari Amat kemari berapa? 35. Sama pulang balik. Pergi pulang 35. Dari mana ini? Dari Riung, Pak. Riung. Oh, jam berapa biasa pulang ke Riung? Ke Riung. Jam 1 jam 2 ya. Berapa ongkos dari Riung kemari? 25. Ganalo? Berapa dari Ganalo kemari? 40. Oh. Mau kemana sih? Ya? Nunu. Berapa dari Nunu kemari? Bayar berapa waktu? Berapa? 25.000. Oh. Bambung berapa bambung? Ke bambung. Hah? Ke bambung berapa? Nanti berapa dan ke bambung? 50 ke bambung. 50. PP 100 ya. Oh, PP 100 ya. Mau kemana ini? Bambung. Oh, bambung bayar berapa bambung? Ya. Ongkos ke 50 ya. Mau ke mana ini? Awit. Awit. Oh. Berapa ke awit ini sih? Bayar berapa waktu? 40. Berapa? Berarti 20, Kang. Oh, 20. Awit kemari 20 ketika Deo awit. Sambuara. Hai. Halo. Hai. Hai. Berapa ini auto ini sebulan? Berapa? 20. Pulang pergi berarti 40, Kang. Kira so. Kong, ada apa belanja apa ini? Baru datang. Oh, baru datang dang ini. Oh, berarti so siap-siap mau badero ini ya, mau babaris ini. Ya, maju. Maju. Bentor, jangan parkir di situ, maju. Maju, bentor. Saya akan bincang-bincang tentang situasi pasar menjelang Natal ini. Pertama untuk Pak Kapolsek. Pak, bagaimana Bapak melihat aktivitas masyarakat, juga kesibukan lalu lintas menjelang Natal tahun 2022 di Pasar Deo ini, Pak? Terima kasih. Saya Kapolsek Deo, Ibtu Daud Manopo, Sarjana Hukum, bersama dengan Pak Kasat Lantas Polres Kepulauan Talaut dan Pak Babinsa yang mewakili Pandan Ramil Deo. Ya, tentunya perlu dilaporkan
kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Kecamatan Beo dalam hal lalu lintas itu masih dalam keadaan aman dan kondusif dan lancar. Dan namun dalam hal ini kami sudah berkoordinasi dan bersama-sama dengan Satuan Lantas Polres Kepulauan Talaut. Tentunya ada penyekatan yang di mana itu arus itu melalui satu arah. Dan puji syukur kepada Tuhan, Natal ini dengan operasi Lilin Samrat 2022 dan menyongsong tahun baru 2023, wilayah Polsek Beo dalam keadaan aman dan terkendali. Dan dilaporkan juga untuk situasi saat ini berbeda dengan seperti tahun yang lalu. Kalau tahun lalu situasi dengan hal menjelang Natal ini masih banyak kesibukan-kesibukan, namun di sini masih bisa teratasi bahwa lalu lintas ini tidak mengalami hambatan dan tidak mengalami kemacetan. Dan ini sudah menjadi tugas pokok kami TNI dan Polri selalu bersinergi. Dan perlu disampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Polsek Beo dan Koramil Beo itu sudah membuat pos pengamanan terpadu. Itu ada dari TNI, kepolisian, Dishub, kecamatan, baik dari Kecamatan Beo dan Kelurahan Beo. Demikian. Sebagai TNI, bagaimana Bapak membackup keamanan, membantu polisi dalam hal ini? Terima kasih atas kesempatan. Jadi kami selaku komando yang berada di komando kewilayahan, sebagai Babinsa, kami tentunya tetap terus mendampingi satuan dari kepolisian untuk meningkatkan keamanan di wilayah khususnya Kecamatan Beo. Demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Soal Kamtipmas, Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Perlu dilaporkan kepada Bapak Ibu semuanya, masyarakat terlebih Kecamatan Beo. Jadi ada di situ yang namanya himbauan dari Bapak Kapolres, di mana di situ tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Namun dalam hal ini perintah dari Bapak Kapolres menyampaikan bahwa nanti menyambut Natal dan Tahun Baru tidak ada itu namanya itu untuk kita pawai-pawai dan kita minum-minum untuk mencegah itu kerumunan yang terjadi biar kita terbebas dari COVID-19. Namun nanti dari acara yang dinamakan itu Dero yang ada nanti ini tetap kita atur bersama, kita merapatkan barisan baik dari TNI Polri dan kecamatan dan kelurahan dan tokoh agama, tokoh adat untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berupa Dero pasti tentunya ada. Tetapi di situ kita tidak bisa untuk dalam hal kegiatan itu kita menggunakan minuman keras. Biar kegiatan baik keagamaan itu kita terjalin dengan kasih dari Tuhan. Dan untuk teknisnya nanti kita, saya Kapolsek Beo bersama Koramil Beo, Kecamatan Beo dan Pak Kasat Lantas, begitu juga dari tokoh-tokoh agama, ketua di sini ada ketua jemaat, nanti kita akan merembukan bagaimana setelah nanti selesai Natal, kita biasanya itu Kabupaten Talaut khususnya Kecamatan Beo itu ada namanya itu adat istiadat tentang adanya Dero. Dan itu diperbolehkan, tetapi tetap harus menjaga jarak, terus tidak bisa mengkonsumsi minuman. Dan batas-batasnya itu nanti sudah ada penyampaian dari Bapak Kapolres. Maksimal nanti malam jam 20.00 itu sudah tidak ada lagi untuk kegiatan-kegiatan Dero lagi. Karena mengingat nanti bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Beo. Terima kasih. Saya keluarga besar Polsek Beo bersama keluarga besar TNI yang ada Koramil Beo mengucapkan selamat menyongsong Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru tahun 2023.
penting ada. Harus setengah mati untuk utang. Belum dapat dah. Maksudnya DP belum dapat DP itu. DP seimbang dan ya, belum seimbang. Hasil. Beda dengan tahun lalu, Kang. Kalau tahun lalu tiga masih 2 hari sudah so. Oh. Ini percuma nyari hari kok terlalu lagi. Ya? Biasa kan sih. Iya. Kosong-kosong. Tiga mati DP. Tahun lalu di sini pol di dalam lepol. Ya ada hasil dah. Kopra kan ada harga. Iya, Kang. Satu hari ya. Satu hari saja ini ya. Satu hari saja. Wow. Satu hari. Jadi memang rame ini hari ini. Satu hari tanggal 24 ya. Habis-habisan. Sukses terus.